kopi Sidi Kalang itu sangat identik dengan kopi Sumut ya. Jadi sangat terkenal. Jadi wajib dicoba. Oke. Okay? Nah, belum. Ini ada kopinya di dalam takunya ya. Mau berapa? Itu pada tahun 97 saya pergi ke Singapura sebagai penerima beasiswa. Nah, setelah 4 tahun kuliah, S1 di NUS, jadi saya bekerja di sebuah shipyard. Nah, di shipyard ternyata di belajar engineering dengan bekerja sebagai engineer adalah dua hal yang berbeda. Jadi mulai merasa bosan, jadi saya keluar dari pekerjaan saya. Jadi saya ambil S2, Master of Finance. Nah, cuman pada saat saya tamat tidak mudah mendapatkan pekerjaan di bank atau di investment company. Terakhir saya bekerja sebagai agen asuransi. Terakhir saya gagal karena penjualan tidak banyak. Nah, setelah uang habis, saya pulang ke Indonesia. Tapi kalau hari ini saya pikir-pikir ya, kalau dulu saya dapat pekerjaan di Singapura, mungkin hari ini Awi Coffee tidak akan buka di Medan, bahkan di Jakarta. Mungkin hari ini Awi Coffee tidak ada yang tahu, selain orang Binjai juga. Jadi kadang-kadang apa yang terjadi hari ini kita tidak bisa pahami ya, tetapi mungkin 10 tahun atau 20 tahun kemudian kita merasa bahwa yang di atas ada merencanakan sesuatu untuk kamu. Kopi ya harus ditemani oleh cakwe lah ya. Nah, ini cakwe kita di sini udah sugar browning ini. Mirip roasting kopi ya. Jadi itu cakwe-nya dari putih pelan-pelan berubah warna jadi agak kemasan lah, coklat kemasan. Jadi tempat belanja kita belanja cakwe ini ada di Pajak Tapit.